Kak Suzana untuk tahun yang ketiga dan keempat dan kelima dalam tempoh perkahwinan nak anak, berapa anak yang abang planning dengan dia? Saya sebenarnya saya tak minta banyak. Tak minta banyak. Sekali keluar dua, bang. Sekali keluar dua. Saya sebenarnya target 12. Oh, 12 eh. 12. Macam mana kak? Bismillahirrahmanirrahim. Jom terus bersama dengan Cik Deng Kanada. Satu kisah family di belakang saya baru just 2 years in married, babe. Dia tak nak isteri dia beranak dulu, babe. Pasal dia nak terus lagi zaman keremajaan. Zaman gila-gila cinta. Zaman gila-gila cinta. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Oh, baguslah gila-gila cinta. Siapa biasa. Nama dulu, bang? Nama? Saya Hairi. Hairi. Yeah, oh, cantik nama. Yang biasa. Isteri kesayangan. Ini Syazana. Syazana lah lebih kurang. Aduhai. Jumpa dia kat office, bang, eh? Kat office. Baik, jumpa isteri satu office, satu bekerja. Abang ni cuba nak menyondor di luar sana. Namun di luar sana tak lawa kecuali dalam ofisnya yang lawa. Alhamdulillah. Rezeki. Lepas tu kan orang yang sekarang tengah kecoh ni dalam TikTok yang nak kahwin tu nak gaji suami RM9,000. Gapo? RM9,000 bang. RM9,000 kalau RM9,000 saya tak cari dia. Tak cari dia. Tak ada. Main je orang lain. Yang ni lebih RM5,000 gaji dia. RM5,000 je. Maintenance murah je. Maintenance murah. Tak ada masalah. Gaji dia lebih tinggi. Gaji dia rendah sikit. Tapi okey je, tak ada masalah. Ya, kalau RM9,000 saya tak cari dia. Tak cari. Kita tengok video ni. Gapo? Nak kahwin dengan awak, dia kena gaji berapa? RM9,000 lebih je. Gapo? RM9,000? Itu adalah kisah cinta, kisah yang bahagia. Saya nak tanyalah, bang. Boleh. Abang hampir 2 tahun berkahwin dengan Kak Suzana ni dan tak nak anak lagi demi nak membina cinta yang bahagia, nak teruskan cinta. Tapi sekiranya Kak Suzana untuk tahun yang ketiga dan keempat dan kelima dalam tempoh perkahwinan nak anak, berapa anak yang abang planning dengan dia? Saya sebenarnya saya tak minta banyak. Tak minta banyak. Sekali keluar dua, bang. Sekali keluar dua. Saya sebenarnya target 12. Dua belas. Macam mana kak 12 boleh ke? Tak, sorry yang umur saya dah meningkat dah. Kak, make sure kembar kak. Sekali lahir keluar dua. So, keluar enam kali beranak dia. Enam kali beranak keluar kembar. Itu adalah kisah jenaka bersama dengan Abang Hairi. So, kisah kereta, bang. Betul. Kenapa abang pilih kereta HR-V ni, bang? Yang ni model V paling tinggi. Betul. Okey, model V, model HR-V ni. Dia punya keselesaan dia lain tau. Banyak-banyak saya cari yang saya dah test lah. Sebelum before ni saya dah cari SUV. Abang dah banyak pergi Yuska. Betul. So SUV ni menepati cita rasa saya punya wife lah. Jadi dari segi keselesaan, dari segi pembawakan, dia punya design. Bentuk dia HR-V. Saya punya wife ni HR-V model. HR-V. Bang, kita tengok dulu, babe. Daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada duit untuk minyak percuma sebulan? Sebelum tu, babe, HR-V, pada pendapat saya, kita tengok sport rim dia. Macam CX5 model baru. Dia pakai sport rim yang hampir-hampir sama, bang. Hampir-hampir sama. Ada lagi perbezaan-perbezaan dia, yang mana kalau korang tengok sport rim dia nampak macam sport rim Honda HR-V bersiar lama, tapi ni besar, size dia 19 inci. Wow, maknanya kereta ni dikopi oleh Mazda untuk CX-5 sport rim tu, lebih kurang HR-V yang lama. Dia salah satu persaingan yang sihat lah. Dia buat model ni buat sekarang dekat Malaysia ni kan dah banyak model-model masuk. Betul, sekarang yang paling baru ni kan model EV. Model EV lah. So dia ada persaingan yang sihat. Kalau bagi saya okey. Okey. Tak ada masalah. So kita tengok dulu, baik, daripada langit turun ke bumi. Minyak percuma untuk mereka. Ting 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 sebulan, baik.
Yang ni kita minggu yang pertama bang. Minggu pertama. Minggu pertama bang untuk abang. Minggu yang kedua. Tuyuh ada lagi bang. Ketiga, keempat abang kena gelik sikit bang. Kejap-kejap bang, abang gelik sikit bang. Gambar gelik sikit bang. Gelik. Oh, gelik. Langit turun ke bumi, cik. Kita bagi kepada Kak Suzana. Ha, minggu yang ketiga. Ada lagi. Saya ulang, minggu yang keempat. Wow, lebihan ada bang. Ini duit raya bang. Kita bagi duit raya. Dan duit raya untuk isteri kesayangan. Allah mah. Rasa yang ini akan pergi sama juga tu. Ah, dia ambil. Dia sebab depan Cik Tim tu. Dia kan dia habis bang. Bagi balik. Takut bini. Saya risau. Urusan bersama dengan saya macam mana. Okey. Kalau ikut set dekat depan tu lah. Okey, kamera mana kamera? Dah. Okey, kamera dia. Okey. Siapa berurusan dengan Cik Tim? Dengan dia punya tim, amat-amatlah senang dan mudah. Tak ada masalah. Kalau ada apa-apa tanya, dia akan balas. Walaupun lambat sedikit, mungkin kita pun kena faham lah. Kadang-kadang Cik Din WhatsApp 400 bang. WhatsApp 400. Tengok itu 400 tau. Itu pun dia balas. Aku yang member aku WhatsApp sekali je, 3-4 hari pun balas. Abang ada pengalaman banyak pergi banyak-banyak ni sekarang. Deal dengan saya mungkin antara yang terbaik. Di tempat-tempat lain dia ada charge tak processing fee? Dia ada. Ada sesuatu tempat. Abang tak query kenapa nak charge processing fee? Saya ada tanya. Tapi ada. Dia kata wajib kena bayar. Dia kata prosedur dia. Prosedur. Bermana processing fee adalah prosedur mak kakak dia. Mak kakak dia prosedur. Abang dia. Mak kakak dia. Saya rasa abang dia punya prosedur. Okey, tak apa bang. Itu processing fee yang dia charge je abang datang jumpa saya. So semalam nak ambil kereta. Macam mana perasaan dulu bang? Sebab wife punya kereta, kena tanya dia. Kena tanya, macam mana? Macam mana perasaan salah kak? Saya rasa nervous sebab saya tak menjangkakan proses secepat ini dan semudah ini. Ya, dan semudah ini dia datang terus ambil kereta. Dalam masa 10 hari je. Dudak-dudak, rasa teru je. Kita tengok semalam, babe. Dia bertitik dengan abang dia. Pesanan terakhir daripada abang Hairi, teman-teman rakan-rakan yang kat luar sana nak cari kereta ke nak beli kereta ataupun mencari banyak-banyak tempat, pesananlah untuk mereka bang. Okey, kepada semua yang ingin mencari kereta ataupun dah beli nak buat lagi satu kereta ataupun second car, boleh jumpa Cik Din dengan tim. Saya berani garanti mudah, cepat, tak ada penipuan. Penipuan. Itu yang paling penting. Ya, semua clear. Semua clear. Dia bagi tahu depan-depan je. Depan-depan. Ya, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. So, Cik Din kan? Ada. Cik Din kan ada. Terima kasih untuk pasangan yang bahagia. Ting 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 ting. Suzana, gadis pilihan hati. Suzana, gadis idaman Hairi. WhatsApp segera kepada saya 012340 0034 kali. Yeah.